Assalamualaikum. Kelab milik artis popular Indonesia iaitu Raffi Ahmad, Ran Siligon FC, dilaporkan telah mencapai persetujuan dengan bintang Fenerbahce Mesut Ozil untuk mendapatkan khidmatnya bagi menghadapi saingan Liga 1 Indonesia musim depan. Ran Siligon baru saja dinaikkan pangkat ke Division 1 setelah muncul sebagai naib juara Liga 2 Indonesia pada musim lepas. Pasukan itu merancang membawa masuk nama besar untuk bersaing dengan pasukan yang kuat dalam Liga 1. Penghijrahan Ozil ke kelab Indonesia itu turut mendapat liputan yang luas dalam kalangan media Turki setelah diumumkan oleh Raffi Ahmad. Jika perpindahan Mesut Ozil ke Ran Siligon terjadi, permainan cantik pemain Jerman itu bakal mewarnai Liga 1 Indonesia musim depan. Namun Raffi Ahmad perlu menyediakan wang yang besar untuk membawa masuk pemain tersebut. Berdasarkan Transfermarkt, nilai jualan bekas pemain Real Madrid dan Arsenal itu mencapai angka sekitar 189 juta. Ia bakal menjadi perpindahan termahal dalam Liga Indonesia. Menurut Raffi Ahmad, Mesut Ozil berminat untuk beraksi dalam Liga 1 musim depan. Saya telah berkomunikasi dengannya dan saya boleh katakan kami telah mencapai kesepakatan. Liga 1 tahun depan Mesut Ozil, kita sudah telefon-teleponan. Saya akan sudah WhatsApp terus sama dia. Tujuan kami adalah untuk membina pasukan yang kuat di Asia, kata Raffi Ahmad.